إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم لك من الله من ولي ولا نصير Surah Al-Baqarah ayat 120. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka sesungguhnya pertunjuk engkau yakni pertunjuk agama Islam itu itulah pertunjuk yang benar dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran maka tidaklah engkau akan peroleh daripada Allah suatu pula yang dapat mengawal dan mengetahui pertolongan kepada Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada Allah Ta'ala Alhamdulillah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Ta'ala meningkatkan ketakwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita sama-sama buat kerja segala perintahnya dan kita pakat-pakat tinggal segala larangannya semoga dengan takwa dan keimanan kepada Allah Ta'ala kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat tajuk awal kita akan bicara ini ialah halal tayyiban tapi oleh kerana di hari ini kita akan tukar tajuk kita mesti mempertahankan kesucian Al-Qudus Baitul Maqdis kerana dalam masa kita buat tajuk dulu tu tidak berlakunya Baitul Maqdis tu Pak Trump tu istiak mungkin menjadi ibu kota negara Israel dan itu seluruh dunia hari ini sama-sama pakat mengenangkan dan memperingatkan tetap untuk mempertahankan kesucian Baitul Maqdis kita supaya tidak diambil oleh Fok Yahudi dan Nasara oleh itu hari ini insyaAllah ta'ala lepas pada semaya Jumaat setelah lagi kita akan semaya hajat untuk minta kepada Allah Ta'ala beri pertolongan kepada Baitul Maqdis dan umat Islam di Palestin kerana diarah oleh jururawat menteri seluruh wilayah 39 cawat untuk kita solat satu masjid satu cawat di masjid Kelang untuk supaya hajat minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian Baitul Maqdis adalah tempat yang sangat istimewa di sisi umat Islam ia sangat dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas Makkah dan Madinah. Lebih-lebih lagi di sana terletaknya Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat umat Islam yang pada peringkat awal sebelum beroleh yang beralih kepada Masjid Al-Haram. Malah ia juga sebagai simbolik bahawa ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kesimbungan risalah para anbiya terdahulu yang kebanyakannya berpusat di Palestin sehingga ia diberi jolokan bumi anbiya di samping itu juga tidak heranlah setiap isu yang berlaku di bumi Palestin pasti akan mendapat perhatian umat Islam di seluruh pelosok di dunia di sepanjang zaman setelah dibuka oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kota ini menjadi simbol keamanan sejagat apabila menjadi tumpuan kepada penganut agama Islam, Kristian dan Yahudi dalam satu kawasan yang sama. Sejarah membuktikan bagaimana manusia berbilang agama dan bangsa boleh hidup dalam aman dan harmoni tanpa sebarang komplek di bawah keadilan pemerintahan Islam. Walaupun Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa pernah ditakluk oleh tentera salib selama hampir 100 tahun namun selepas itu Sultan Salahuddin Al-Ayubi berjaya membebaskan
dari takluknya, dari takluk mereka. Sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kemenangan dan kemuliaan bumi Palestin di bawah pentadbiran umat Islam sering dicemburu dan diganggu gugat oleh golongan Zionis kufar. Kemuncaknya tanggal 15 Mei 1948, negara haram Israel telah ditubuhkan bagi membolehkan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia menceroboh tanah mulia Palestin. Sejak itu bermulalah siri-siri penjajahan secara bertubi-tubi ke atas bumi Palestin. Berita-berita berkaitan serangan, pengeboman, pembunuhan, pengusiran terhadap umat Islam di Palestin dan sebagainya tidak putus-putus tersiar di media masa. Setiap darinya menjadi guresan luka yang memerlukan hati umat ini sejak zaman-zaman Maridah. Zaman hari kita diberitakan tentang pelbagai kekejaman Zionis ke atas umat Islam di Palestin. Setiap hari dan sahaja umat Islam Palestin yang dibunuh, dirogol, ditindas, diseksa dan dizalimi. Hidup mereka dihujani peluru-peluru, letupan-letupan bom serta bermandikan darah. Lebih dari itu, mereka dinafikan pula hak untuk hidup bebas dan melaksanakan tuntutan agama di dalam negara mereka sendiri. Terkini, kita telah dikejutkan dengan pengumuman pemimpin Amerika Syarikat yang mengiktirafkan Baitul Muqaddis sebagai ibu kota Israel hakikatnya. Tindakan ini tidak lain adalah untuk menyampaikan hasrat bangsa Yahudi Israel dan merapah kembali Baitul Maqdis daripada milik umat Islam Palestin, bahkan milik kita umat Islam seluruhnya. Bukan sekadar kata mereka tujuan akan memiliki Baitul Maqdis, bahkan Madinah pun mereka dakwa kata mereka adalah hak mereka yang miliki mereka di zaman dulu. Kerana masa dulu orang-orang Yahudi tiga fuq yang berada di Madinah, iaitu kaum Nadir, kaum Quraizah dan fuq Bani Qainuqa yang duduk menguasai di Madinah masa dulu. Selepas pada Nabi SAW pergi ke sana, di situ lah ada timbul peperangan hingga Nabi halau mereka keluar. Dia kata tempat dunia mereka tak ada tempat duduk. Akhirnya dunia mengiktirafkan bumi Palestin sebagai bumi Israel. Itulah kekejaman apabila mereka merapahkan bumi umat Islam, mereka zalim pula. Oleh itu, orang Islam dapat mentadbirkan bumi Palestin. Orang-orang yang bukan Islam hidup aman damai. Tak ada kekejaman daripada umat Islam, daripada pentadbir umat Islam. Tetapi di mana-mana umat Islam yang sikit di dunia di hari ini, mereka duduk tak boleh dizalimi, diwaknyanyai seperti mana Rohingya dan di mana-mana tempat dunia. Kalau orang Islam sikit, orang Islam tak dapat keadilan hidup mereka. Inilah orang yang katanya orang-orang Yahudi, Nasara dan kafir-kafir yang lain pun yang hati yang jahat, maka mereka akan bertindak yang tak suka pada orang Islam. Tindakan tersebut juga jelas salah daripada sudutan norma dan sistem perundangan yang ada. Malah ia boleh dianggap sebagai suatu bentuk lampasan serta penjajahan. Selain mencabuli hak asasi kemanusiaan, ini mengingatkan kita akan firman Allah Ta'ala dalam surah Isra ayat yang 4. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israil fil kitabi la tufsidanna fil ardi marratan la ta'lunna ulwan kabira. Maksudnya, dan kami katakan kepada bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di bumi dua kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong, angguh dan melampaui batas. Sidang Jumaat yang dihormati Allah sekalian, berjuang mempertahankan Palestin bukan semata-mata dengan mengangkat senjata. Banyak cara yang boleh digunakan bagi menzahirkan sokongan, kesungguhan dan kecintaan terhadap Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa. Doa antaranya yang paling utama perlu dipanjangkan kepada Allah. Kita kena panjatkan kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala menguasai seluruh alam. Usaha yang paling mudah untuk dilakukan oleh setiap umat Islam. Tidak ada alasan untuk meninggalkan doa dan bermunajat kepada Allah Ta'ala sebagai memelihara dan mengembalikan keamanan di bumi Palestin. Selain pada itu, sumbangan dan bentuk keuangan juga boleh disarutkan melalui badan-badan yang diiktiraf dan diakui oleh kesahihannya. Umat Islam juga wajib bersatu mempertahankan kesucian agama Islam
dengan meninggalkan persisihan dan perbalahan yang selama ini menjadi duri dalam daging kepada umat Islam. Umat Islam juga perlu melaksanakan setiap amanah yang dipertanggungjawab bagi mestikan keredaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yansurannallahu man yansur innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamussalata wa atuuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Suratul Hajj ayat 40. Maksudnya, dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya, agama Islam. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa, iaitu mereka umat Islam yang jika kami beri mereka kekuasaan memerintah di bumi, dan secara mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jua kesudahan segala urusannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mimbar hari ini menyuruh kepada seluruh umat Islam kita di segenap lapisan untuk sentiasa memberi sokongan padu terhadap usaha-usaha pelbagai pihak dalam apa jua cara bagi memastikan Al-Muqaddis itu tetap dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam juga perlu bersatu atas nama Islam bagi mempertahankan kesucian agama ini, tinggalkan pertelingkahan dan perbezaan yang telah menjadi duri dan api yang telah membakar perpaduan umat Islam selama ini. Sebagai umat Islam yang beriman, wajib bagi kita menzahirkan sokongan terhadap rakyat Palestin. Paling tidak, doa kita menjadi senjata terkuat yang mengiringi semangat ifadah rakyat Palestin. Mereka sangat mengharapkan bantuan dan sokongan daripada seluruh umat Islam di atas dunia ini. Ingatlah, Allah Maha Berkuasa terhadap segala urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ingatlah, apa yang berlaku ke atas umat Islam Palestin tidak mustahil boleh berlaku di negara mana-mana saja, kerana musuh Islam tidak pernah leka dari mencari jalan bagaimana untuk menghancurkan umat Islam. Dan inilah masanya umat Islam di negara ini wajib merapatkan saf dan bersatu atas dasar akidah Islamiah bagi menangani segala bentuk serangan dan ancaman yang sedang dirancana oleh pihak musuh. Wahai umat Islam, bangun dan bersatulah kita sebelum terlambat. Kerana di hari ini banyak kita timbul pertengkaran, perbalahan dari segi akidah, perbalahan dari segi mazhab, perbalahan dari segi bermacam-macam yang timbul di kalangan umat Islam kita ini. Oleh itu, kita kena kenal musuh. Siapa musuh kita? Siapa sahabat kita? Musuh kita jelah di hari ini ialah Yahudi dan Nasara, dan satu lagi ialah Syiah yang akan menjadi musuh dan memakikan sahabat dan mereka mencikan sahabat. Sedangkan kadang-kadang pembawa Syiah, kadang-kadang kita tidak sedar membawa menuduhkan umat Islam berbagai-bagai cara. Sedangkan Syiah adalah pembawa racun yang besar, membuatkan umat Islam keliru dalam kehidupan hidup hari ini. Oleh itu, sama-sama kita bersatu dalam atas asas Islam. Tidak sama dengan pendapat itu tidak jadi masalah dalam kita hidup bersama. Tetapi kalaulah musuh kita, perlu kita kena bersatu untuk menghancurkan musuh supaya mereka tidak mengambilkan Baitul Maqdis sebagai tempat. Kalau dia berjaya, Trump berjaya untuk buat Baitul Maqdis, walau dunia tidak setuju, dunia tidak itirah di atas rancangan Trump itu untuk buat Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel, tetapi dia tidak heran siapa. Tapi walau dia tak heran di segi politik, mereka sudah kalah. Kerana Amerika sudah hancur beberapa perkara. Hancur segi akhlaknya, hancur segi politiknya, hancur segi pergaulannya, dan hancur segala-galanya. Tapi mereka hanya ada senjata memenangi mereka, dan mereka mengangguhkan, mereka sombong dengan sebab mereka ada senjata yang baik-baik, senjata-senjata yang canggih. Tetapi di hari ini Korea Utara tidak heran kepada Amerika. Oleh itu, umat Islam di hari ini sudah timbul perpecahan di kalangan negara Arab sendiri, dan banyak fitnah-fitnah yang dibuat oleh Syiah. Maka kalaulah umat Islam itu berbalah begitu, maka di situlah pihak Trump itu dia berani untuk mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu kota Israel. Oleh itu, di mana saja umat Islam kita berpecah, di situlah umat Islam akan dimangsa dalam tiap-tiap sudut hidupnya. Sidang jemaah yang dirahmati sekalian, kesimpulan yang dapat dibuat daripada khutbah pada hari ini, satunya, mempertahankan bumi Palestin dan Baitul Maqdis adalah tanggungjawab umat Islam seluruh dunia. Yang kedua pula, marilah kita bersatu atas nama Islam dan mengenepikan perselisihan dan perbezaan bagi
menentang kezaliman dan penindasan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi yang telah lama menindas umat Islam. Yang ketiga, marilah kita istiqamah berdoa agar Baitul Maqdis dikembalikan kepada umat Islam di Palestin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza jaa amadullahu ma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula. Maksudnya, maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu, kali yang pertama dari dua kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjajah di segala corak rantaunya, membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين سيدنا جماعة يعني مليكان الله sekalian tidak ada cara lain yang paling baik lagi untuk menuju kebahagiaan hidup dunia dan akhirat selain daripada kita mengikutkan ajaran Allah dengan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala dan kita menjauhi segala patah larangannya. Wa anna hazirati mustaqiman fattabi'u, maksudnya dan bahwasanya ini ialah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Oleh itu marilah sama-sama kita memperbanyakkan syukur kepada Allah Ta'ala di atas hidayahnya kepada kita, dan sentiasalah kita kasih kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyakkan berselawat ke atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a wa ya qadhiyal hajj. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ان ساءت مستقرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وبرحمتك كما ربنا يصل. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في غزه في الشام وفي كل مكان. الله ربنا امنا ربنا امنا بما انزلت وانا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.